ditempatkan di sini itu bukan paksaan. Ini adalah rumah kedua bagi kami. Tempat di mana kebersamaan yang harus dibiasakan. Jauh pergi berlabuh, di tempat ini aku diajar untuk tidak mudah mengeluh. Ketika bosan datang melanda, gundah gulana, menerpa untuk rindu dengan keluarga di rumah. Keuangan semakin menipis, serta perut lapar dan tak tahu harus bagaimana. Kawan adalah satu-satunya saudara terbaik, datang sebagai jawaban. Air wudu selalu membasahiku. Ayat suci selalu kukumandangkan. Solawatan kujadikan musik. Dan zikir kujadikan makanan sehari-hari. Di sini kami juga banyak belajar dari sebuah arti kemandirian. Dan arti sebuah kebersamaan. Saat kalian di luar sana sedang sibuk dengan hal-hal duniawi, lihatlah kami di sini, sibuk mencetak diri demi tertatanya akhlak penerus terbaik. Generasi bangsa ini, kami akan tunjukkan ke mata dunia bahwa kami bukan hanya bisa mengaji saja, tapi kami bisa mampu segalanya.